Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog Bobby Spectrum Item atau Muhammad Bobby. Jadi di depan saya ini ada Fortuner tipe VRZ ya guys, tahun 2017. Ini kita sedikit full spec ya. Ini jam berapa ya? Saya baru rilisnya itu jam 18.32. Ya, kita baru selesai ngerjain. Ini untuk bagian eksterior kita inin dulu ya. Kita lihatin dulu apa yang diganti. Jadi untuk bagian depan ini grill dan list grillnya kita ganti dengan TRD guys. Ini basic mobilnya VRZ ya. Coba kita lihat dulu ke bagian belakang nih. Nih kita lihat. Tuh VRZ ya. Ini jadi bukan tipe TRD, ini tipe VRZ. Tuh. Oke, jadi untuk bagian eksterior kita menggantikan grill dan list grill beserta dengan fog lamp ya. Fog lampnya kita ganti dengan fog lamp LED guys. Ini dia fog lampnya. Tuh. Fog lamp LED ya, made in Jepang ini. Koito, original Toyota. Nah, ini juga brand grillnya juga original, guys. Ini sebenarnya udah diganti beberapa hari yang lalu, terus omnya balik lagi untuk mengupgrade bagian setir, guys. Nah, ini untuk eksterior saya baru sempat videoin. Jadi tampilannya seperti ini. Ini tipe VRZ. Ya. Jadi fog lampnya cahaya kayak gini, coba kita lihat. Nah, bagi teman-teman yang mau video-video seperti ini nggak ketinggalan, silahkan tekan tombol subscribe sekarang guys. Nah ini dia, ini saya nyalain fog lamp nya jadi total dia fog lamp nya total fog lamp nya dia warna putih guys. Tuh ya, ini detail fog lamp nya oke. Nah, jadi dia full headlamp nya juga kan itu udah bawaannya udah warna putih guys, jadi putih semua. Oke, lanjut kita ke bagian interior guys. Interior ada berbagai macam part, yaitu ini dia. Kamu bisa langsung lihat. Ini setirnya kita gantikan dengan setir karbon guys. Tuh, yang tadinya kalau VRZ ini dia ataupun TRD dia warnanya ini ya, warna coklat kayak gini. Ini coklat kayak gini. Tapi sekarang kita udah gantikan dengan karbon. Ini super hedon, setirnya lumayan mahal. Karena speknya karbon asli dan setirnya juga asli guys, jadi bukan setir Taiwan ataupun setir yang bukan original ya. Ini setirnya original Toyota yang sudah karbon guys, jadi di sini sudah karbon, sini karbon. Dan yang ini kita gantikan cuma part-part ininya aja ya, lingkar setir dan panel yang bagian ini karbon. Nah kalau selebihnya kayak tombol audio steering dan airbag kita tetap pakai yang lama. Terus biar matching pedal shift belakangnya, kita ganti dengan yang warna hitam guys. Kalau yang lama kan dia warna silver, jadi biar matching aja dia, jadi warnanya black tuh, jadi serem. Mantap ya, ini kita awasin aja guys. Nah kayak gini lah. Oke, nah mantap ya. Terus selain itu juga shift knob kita gantikan dengan yang karbon. Ini karbon TRD punya ini ya. Jadi dia satu kesatuan karbon, ini karbon itu karbon. Jadi mantap. Shift knob karbon, setir karbon. Terus part yang selanjutnya itu adalah modul retract spion. Maaf juga ini videonya saya nggak ngedit ya guys. Jadi nggak sempat ngedit, jadi langsung upload aja. Nah ini belakang juga, belakang kita gantikan dengan apa ya ini namanya ya? Saya lupa namanya. Yang jelas ini dia di Thailand ada kayak gini guys. Ada pegangan tangan buat penumpang ya. Kalau yang standarnya itu dia nggak ada. Standarnya itu mana ya? Coba kita lihat. Nah, itu juga pemasangannya plug and play, guys. Nah, ini yang lama nih, guys. Nah, yang lama. Jadi, kalau yang lama dia nggak ada pegangannya. Tuh, nggak ada pegangan. Tapi kalau yang baru kita pasang ini, dia ada pegangan. Oke, ini made in Thailand ya. Original Toyota, bukan variasi yang ini. Kita dapatnya yang original kebetulan ya. Nah, ada pegangan, jadi enak buat penumpang belakang. Kalau mau naik ke mobilnya, kan mobilnya agak tinggi tuh guys. Jadi kalau naik bisa pegang ini baru naik ke atas mobil guys. Jadi ini kokoh ya. Dia dibaut. Oke, untuk bagian belakang itu juga tuh. Oke guys. Nah, apalagi ya. Nah, kita cobain lah untuk spionnya ya. Oh iya, ini setirnya juga kita pasang cruise control. Cruise control di VRZ belum ada guys. Sekarang kita udah aplikasikan cruise control dan aktif. Ini kita nyalain, kita tes, tekan di sini guys. Nah, teman-teman bisa ngelihat itu.
logo cruise control yang warna hijau itu. Ya, sudah mantap, udah aktif DVRZ guys. Oke, selain setir karbon, pedal shift ya, cakep. Shift knob pun karbon guys. Oke, jadi ini omnya super hedon nih guys, ganti-gantinya banyak. Oke, jadi sekian aja guys video singkat dari saya tentang VRZ tahun 2017 yang super hedon. Pasang grill, list grill, fog lamp, retract spion yang kita belum coba. Ini kita mau coba abis ini. Terus setir, terus shift knob, serta yang bagian belakang ini ya, pegangan belakang. Ya, oke, sekarang kita tinggal cobain untuk spionnya. Jadi kalau spion ini modelnya kita tekan kunci, dia akan melipat sih guys. Tuh, dia ngelipat sendiri. Oke, kalau dibuka dan dia dikontak on, dia akan ngebuka sendiri nih. Tuh. Nah, dia spionnya ngebuka sendiri. Oke, nah kalau dimatiin dan dikunci sekali lagi. Kita kunci. Oke, dia ngelipat sendiri. Oke, jadi itu dia guys, video singkat dari saya tentang Fortuner VRZ yang baru saja selesai kita upgrade full spec. Ya, lumayan lah full spec-nya ya, lumayan mahal-mahal barangnya. Dan bagi teman-teman yang mau seperti ini, silahkan langsung hubungi WhatsApp atau telepon biar cepat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.